السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani, ila yaumiddin al wa alayna ma'ahum bi rahmatika arham rahim. <coughs> para jemaah dimuliakan Allah, hubung kalian jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surgaNya Allah. Senang sekali di malam hari ini bisa berjumpa dengan para penghuni surgaNya Allah. Semoga pertemuan kita ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia, melainkan kita semua dipertemukan kembali di surga ya Allah Subhanahu Wa ta Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita masih berada di bulan haram. Bulan haram itu pertemuan yang kemarin, bulan minggu kemarin, saya jelaskan bulan haram itu ada empat. Hitungan bulan di sisi Allah ada dua belas bulan. di antara 4 bulan itu di antara 12 bulan ada 4 bulan disebut 4 bulan haram al-ashhurul hurum inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum <coughs> di situ sejak Allah ciptakan langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala menetapkan 12 bulan dalam setahun dan di situ Allah Subhanahu wa taala menetapkan di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu tidak dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat yang saya baca barusan. Tapi dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Karena hadis itu sebagai uh, menjelaskan isi daripada Al-Qur'an. Seperti waqimus shalah dirikan sholat. Di situ tidak dijelaskan. Hanya dijelaskan dalam hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis Nabi Sahih Bukhari Muslim dalam Hajjatul Wada' Haji perpisahan Rasulullah. Di situ Rasulullah menyampaikan sebuah khutbah di dalam Arafah di tempat yang disebut Namirah ya. Dan di situ di Namirah ada sebuah masjid yang dibuka setahun sekali. Masjid Namirah itu dibuka hanya setahun sekali, maka kalau ditanya masjid yang dibuka setahun sekali, itulah masjid Namirah. Dibuka untuk mendengarkan khutbah Arafah dan mereka sholat, e, jamaah, dan qasar di situ. <tuh> maka, pada zaman yang dimulakan, Allah SWT, dalam khutbah tersebut, Nabi menjelaskan ketetapan bulan di sisi Allah, 12 bulan di antaranya ada empat bulan haram ada empat bulan yang disebut bulan haram. Kata Nabi SAW, ada tiga bulan berurutan. Yang pertama, Dhul Qa'dah, Dhul yang ketiga namanya Muharram. Kemudian Nabi SAW mengatakan ada satu bulan pisah sendiri. Disebut dengan Rajab Mudar. Kita sudah jelaskan pertemuan kemarin. Mudar itu artinya dinisbahkan kepada suku Mudar yang senantiasa mengagungkan bulan Rajab tersebut. Dan di masa jahiliyah, maka ketika datang Islam, kita tetap memuliakan bulan tersebut. Kenapa disebut bulan haram? Bulan haram itu diharamkan melakukan sebuah kezaliman. Walaupun kezaliman itu haram kapan pun, dimanapun, tapi lebih berat, lebih besar dosanya di bulan-bulan haram ini. Dan disebut bulan haram karena dilarang untuk melakukan penyerangan, peperangan, memulai duluan. Kecuali kalau kita diserang, wajib kita melaw melawan. Maka disebut bulan haram karena dilarang kita melakukan peperangan. Maka bulan rajab dan bulan haram yang lain disebut al-asam, rajabul asam. Bulan rajab yang tuli, tidak terdengar di situ suara pedang, ya, peperangan. Maka bulan-bulan tersebut dimuliakan oleh Allah SWT. Minggu kemarin kita jelaskan, bulan Rajab ini memiliki kemuliaan dan kita sudah jelaskan di antaranya adalah kita membahas dengan singkat kemarin ringkas kita bahas tentang rihlah atau perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kemarin menyampaikan beberapa atau saya menyampaikan sebagian daripada pelajaran atau faedah daripada perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan membahas hal yang berbeda yang mungkin jarang kita dengar. Ya, di antaranya kenapa terjadi Isra Mi'raj? Kenapa Isra Mi'raj itu terjadi? Sebabnya apa? Kemudian yang kedua, kenapa yang Nabi SAW bertemu dengan mereka di langit-langit itu seperti Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim? Kenapa cuma hanya 7-8 orang ini? Kenapa bukan nabi-nabi yang lain? Kan jumlah nabi 124.000 nabi. 124.000 nabi hadisnya dalam sahih Ibn Hibban. Menjelaskan Rasulullah bahwa jumlah para nabi 124.000. Nabi. Jumlah nabi 124.000. Jumlah rasul ada ulama mengatakan 310 atau 313 atau 15. Kenapa Nabi hanya bertemu dengan mereka-mereka ini? Kenapa nggak bertemu dengan semuanya sekaligus? Kata orang, kalau mau silaturahim ke satu daerah, ya udah ke teman-teman yang ada di situ. Jangan cuma satu orang, kemudian pulang. Kan di situ banyak teman-teman yang sekalian gitu kan katanya. Kan satu perjalanan. Kenapa harus bolak balik gitu kan? Maka di situ kita akan membahas kenapa Nabi hanya bertemu dengan Nabi-Nabi atau Rasul-Rasul ini. Nggak bertemu dengan banyak, oh, banyak soha para Nabi dan Rasul yang lain. Dan saya juga akan menjelaskan kejadian-kejadian uh, yang dilihat oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra Miraj. Kemudian pembahasan terakhir kita adalah tentang Rasulullah. Apakah sudah melihat Allah atau tidak? Apakah Nabi melihat Allah dengan mata kepala atau tidak? Nanti kita akan membahasnya. Sebab terjadinya hijra, uh, Isra Miraj Rasulullah SAW ini karena Tekanan yang dialami oleh Rasulullah, banyak peristiwa kejadian yang terjadi di tahun tersebut. <tuh> kalau kita teliti ayat Al Qur'an, surat Al Qur'an itu saling nyambung, ya. Surat ini nyambung kalau akhir surat Al Baqarah nyambung dengan surat aw awal surat Al Imran, akhir surat Al Imran nyambung dengan awal surat An Nisa, akhir surat An Nisa nyambung dengan awal surat Al Maidah, surat Al Maidah nyambung dengan surat berikutnya dan seterusnya. Kalau kita teliti dan kita lihat Al-Quran, surat sebelum surat Al Isra adalah surat namanya surat An-Nahl, lebah. Dalam surat An-Nahl ayat dua ayat terakhir nyambung dengan awal surat berikutnya adalah surat Al Isra. <coughs> Allah Subhanahu wa Taala berfirman: وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقًا مِمَّا يَمْكُرُونَ Inna Allaha ma'a alladheena ittaquu walladheena hum muhsinun. Itu dua ayat terakhir dalam surat An-Nahl. Ya. Dua ayat terakhir dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl persis sebelum surat Al-Isra. Wasbir wamaa sabruka illa billah. Nabi Muhammad diminta untuk bersabar dan sabarnya itu hanya karena Allah. Wala tahzan 'alaihim. Jangan engkau bersedih hati. Ya. Wala <tuk> takufi <daikin> Jangan engkau bersempit hati. Jangan sedih, jangan bersempit hati. Udah, biarkan. Wala <tuk> tahzan alaihim. Wala takufi daiqin mimma yamkurun. Jangan kau bersempit hati. Nggak usah mikirin. Ya, dengan apa yang mereka tipu dayakan, apa yang mereka mau rencanakan. Inna Allah ma'aladina taqwa waladina humusinu. Sesungguhnya Allah berselalu bersama beserta orang-orang yang uh, bertakwa dan orang yang berbuat baik karena di situ ada kesedihan nabi ternyata berikutnya ada berita gembira untuk nabi surat berikut ini adalah surat al-isra subhanalladzi asra bi'abdihi ah itu ada hiburan untuk nabi ini. nabi lagi sedih di ayat akhir surat an nahl nyambung dengan peristiwa atau surat berikutnya adalah surat al-isra subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir Subhana itu biasa dimulai ketika sesuatu yang nggak masuk akal atau sesuatu yang tidak baik. Kejadiannya seperti apa? Seperti Sayyidina Abu Hurairah, ketika beliau dalam keadaan junub, dalam keadaan tidak suci, dia jumpa dengan Rasulullah. Dia lihat Nabi dari jauh, tapi yang ngompat beliau di satu tempat, bersembunyi di satu tempat, biar nggak ketemu Nabi karena dalam keadaan tidak suci. Tapi Nabi sudah melihatnya. Akhirnya beberapa lama datang Abu Hurairah ketemu Nabi. Kata Nabi tadi kemana Abu Hurairah tadi saya ketemu kok kamu bersembunyi? Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, kuntu ala ghairi taharah." Saya tadi dalam keadaan tidak suci. Ya. Fa khiftu ujalisak. Saya enggak enaklah berjumpa dengan engkau dan lain. Langsung Nabi mengatakan apa? Subhanallah. Nabi terkejut dengan pernyataan Abu Hurairah. Memang kalau kamu dalam keadaan junub mengenapa gitu? Maka langsung Rasulullah bilang, Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Maha suci Allah, orang mukmin itu tidak pernah najis. Terus, tapi dalam Al-Quran ada ada yang bilang, innamal musyrikuna najis. Ya, dalam surat At-Taubah, innamal musyrikuna najis. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Tidak. Yang najis itu bukan badannya, tapi akidahnya, pemahamannya. Dia menyembah selain Allah Subhanahu wa ta Maka itu akidahnya yang yang tidak baik. Tapi badannya bersih, buktinya kalau dia masuk Islam dia cukup mandi selesai bahkan nggak mandi juga nggak apa-apa hanya disunahkan doang untuk orang tersebut melakukan yang disebut dengan mandi untuk apa untuk biar masuk Islam tapi itu tidak diwajibkan kata Imam Nawawi dan lain maka kalimat Subhana di sini artinya apa Maha Suci Allah kenapa mulai dengan Subhana bukan Alhamdulillah segala puji bagi Allah Allah ingin berpesan kepada kita bahwa ucapkan kalimat subhanallah, maha suci Allah, sucikan Allah dari segala kekurangan yang akan nyangkut di pikiranmu ketika engkau mendengar cerita berikut ini. Halo? Jelas? Allah ingin membersihkan pikiranmu dulu, ah bersihkan pikiranmu ya. Jangan ukur apa yang saya ceritakan ini dengan ukuran akalmu. Maka sucikan Allah dari segala kekurangan. Allah itu maha sempurna, maha mulia. Allah itu qadir subhanahu taala mampu melakukan apa saja, kapan saja, di mana saja, bebas. Ketika Maryam alaihissalam didatangi oleh Jibril dalam rupa manusia yang indah, dia bilang apa? Aku berlindung kepada kepada Allah dari kamu, wahai wahai fulan. Saya ini perempuan yang baik. Jika kamu juga bertakwa kepada Allah, in Qala ana rasulu Aku ini utusan Allah. Aku ini diutus untuk apa? Anugerahkan kepadamu seorang anak yang suci. Kata Sayyidah Maryam, bagaimana saya punya anak, saya aja gak pernah disentuh laki atau termasuk wanita sembarangan? Qala qala ya, itu ketetapan Allah, udah. Itu bagi Allah itu mudah. Maka menurut Maryam gak masuk akal, tapi menurut Allah bisa. Maaf, ini tambah suami aja punya anak. Kadang-kadang suami istri juga belum punya anak kok. Walaupun dua-duanya ada, tetap enggak. Maka itu jangan mengukur apa yang dilakukan Allah dengan ukuran otak kita, akal kemampuan kita. Karena kita memang gak mampu seperti Allah Subhanahu Taala, Sang Khalik jalan Sampai Jibril Alaihissalam dari jarak jauh langsung meniup, ya, di dalam sakunya Maryam, ya, langsung masuk ke rahimnya, langsung seketika itu beliau hamil. Dan itu sesuatu keajaiban. Biasa kan yang pertama, jangan terkejut. Ada orang yang mengkagumi keciptaan Isa. Loh, lebih mengajubkan ciptaan Adam. Tanpa ayah, tanpa ibu, udah ada kok. Maka Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran. Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa sama kayak Adam. Juga enggak ada berat bagi Allah SWT. Khalaqahu min turam. Diciptakan juga dari tanah. Thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian para jamaah yang Allah. Maka kata subhana itu artinya apa? Sucikan Allah dari segala kekurangan yang nyangkut dalam pikiranmu. Dalam otak kita ini ketika membaca kisah Isra Mi'raj. Maka harus bersihkan dulu ya. Ukur sesuai kemampuan Allah. Bukan kemampuan kita. Subhanallah asra. Inilah intinya. Kalimat asra itu diterjemahkan artinya apa? Allah telah memperjalankan. Berarti Nabi jalan sendiri atau Allah memperjalankannya? Allah. Berarti Allah bisa tidak? Bisa, berarti Nabi tidak jalan sendiri. Kalau Allah bilang subhanallah di sara, sara itu artinya Nabi jalan sendiri. Berarti tidak masuk akal kita dong. Nabi kan manusia, sallallahu alaihi Walaupun manusia berbeda dengan manusia. Basharul lakal bashar. Manusia berbeda dengan kita. Tapi Allah katakan apa? Esra Allah yang telah memperjalankan. Berarti kekuatan Allah bukan kekuatan Nabi. Bi'abdihi. Kalau disebut bi'abdihi dalam Al-Quran artinya hamba. Hamba itu apa? Roh dan jasad. Dalam tafsir Ar-Razi, tafsir Qurtubi, Ibn Kathir dan lain dijelaskan demikian. Bi'abdihi subhanalladzi asra bi'abdihi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad SAW. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Maka antum ini usahakan masuk masjid. Karena suatu waktu nggak masuk masjid. Harus masuk masjid juga kok. Kalau nggak bisa masuk masjid berjalan kaki, nanti digotong. Kalau bisa. Ya, hati-hati. Maka jangan menjauhi masjid. Banyak orang jarang masuk masjid, bahkan tidak mau masuk masjid saking sombongnya. Sekali masuk sombong di depan imam. Nggak mau dia salat di belakang, mau di depan imam. Kata imamnya eh kurang ajar ya. Tidur lagi kata dia. Astagfirullah. <laughs> Ternyata dia meninggal. Maka nggak mau masuk masjid. Sekali masuk masjid dia sombong. Di mana? Bukan di belakang imam, Biasanya makmum di belakang imam. Ini di depan imam lagi. Waduh, ini benar-benar. Udah dimandiin, udah dibungkus, udah dirapin, udah di oh, luar biasa dikasih minyak wangi, udah rapi. Udah manis deh, udah. Udah cantik, udah tinggal diantar aja. Ya. Maka para jamaah memelukan Allah. Dekatilah masjid. Perjalanan Nabi itu apa? Dari masjid ke masjid. Maka antum ini benar-benar kita dari masjid ke masjid. Jangan menjauhi dari masjid karena ujung perjalanan kita itu masjid. Min al-Masjidil Haram dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjid Al-Haram di Makkah yang dibangun oleh malaikat atau Nabi Adam atau salah satu anak Nabi Adam. Diceritakan dalam salah di dalam kitab At-Tijan fi Muluki Himyar karangan Ibnu Hisham bahwa Nabi Adam membangun Masjid Al-Haram atau Ka'bah. Kemudian 40 tahun beliau berjalan kaki ke Baitul Maqdis. Nabi Adam, Masya Allah, langkahnya panjang. Hah? 30 hasta. Antum ini, Nabi dikatakan Nabi Adam dulu bisa mendengarkan tasbih para malaikat di langit. Masya Allah, kita kayak gimana ya? Maka manusia, kata Nabi SAW, manusia mengecil kayak kita ini. Sampai ke tuyul. <laughs> nah, kalau ada tuyul ya, gitu. <kuh> Manusia mengecil terus. Ya, dari ukuran 30 hasta terus mengecil, mengecil, mengecil sampai ke kita ini. Nah, maka kita ini potongan terakhir. Udah gak ada yang bisa kecil lagi. Udah segitu aja. Kata orang, loh kalau kita manusia mengecil, nanti ke depan dong manusia kayak semut. Tidak, ini udah potongan kita begini, udah gak bisa dirubah lagi. Ini cetakan terakhir. ya Ini uh, terbitan terakhir ini. Nah, ini yang keluar dari pabrik terakhir ini kita. Masya Allah. Maka para jemaah yang Allah. Masjidil haram itu kita bilang, dibangun Nabi Nabi Adam, kemudian 40 tahun beliau berjalan ke Baitul Maqdis, ditemani oleh Jibril. Dan Jibril memberitahukan gimana cara membangun Baitul Maqdis, ثُمَّ بَنَاهُ وَنَسَكَ فِيهِ Dibangun oleh Nabi Adam, kemudian beliau beribadah di dalam Baitul Maqdis. Masjidil haram seperti yang kita tahu sejarahnya, panjang Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah lagi karena Ka'bah sudah retak, sudah enggak kelihatan, ditinggikan saja sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diminta oleh Allah meninggikan pondasi Ka'bah, artinya setara dengan tingginya beliau, kenapa harus lebih tinggi lagi gitu kan? Kata ulama, karena Nabi Ibrahim itu kalau mengerjakan sebuah amalan, beliau ingin sempurnakan bahkan lebih dari apa yang Allah minta. Seperti antum diminta uh, sholat lima waktu, Antum melebihi dengan apa? Sunnah, Qabliyah, Ba'diyah, Salat Tahajud, Salat Malam dan lain sebagainya. Jadi antum melebihi. Maka itulah tanda Allah jadikan antum seorang wali. Minimal aja wali murid. <coughs> Maka para jemaah ini berkata Allah. Sehingga Nabi Ibrahim sudah tidak bisa lebih lagi... Beliau ambil batu, beliau berdiri di atas batu sampai berbekas di situ. Ada bekas kakinya beliau. Maka jemaah Umrah Haji Indonesia katanya, Ya Allah, makam Nabi Ibrahim kecil banget ya. Dikira ini kuburan Nabi Ibrahim. Pada itu tempat Nabi Ibrahim beliau berdiri di situ dan masih ada bekas kakinya telapak kaki Nabi Ibrahim Alaihissalam. Dan dulu yang disebut dengan makam Ibrahim itu nempel sama Ka'bah. Akhirnya digeser sedikit, dijauhkan, dan dikasih semacam kaca. Ya, yang kita lihat, yang kaca, yang seperti itu, yang kita lihat saat ini, itu saran dari ulama, dari Mesir, namanya Syekh Syarawi. Di salah satu masa raja, ketika Syekh Syarawi ada di Saudi, mereka di Saudi karena makam Ibrahim itu kadang-kadang mengganggu banyak orang tawaf. Kenapa? Karena orang selesai tawaf, sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim, jadi mengganggu semua orang. Orang sholat di situ, jadi orang tawafnya terganggu. Kalau kita mudah-mudahan para jemaah semua insya Allah umrah dan haji bisa melihat langsung, nyaksiin langsung. Maka di situ Syekh Syarawi langsung kirim surat ke raja pada saat itu. Dan sudah sudah ada masyur. Beliau kirim surat ke raja bahwa tidak boleh dipindahkan makam Ibrahim dari tempatnya karena di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi banjir dan lain tapi di situ tempatnya nggak boleh dipindahkan. Akhirnya ya udah raja langsung mengatakan ada perubahan, tidak akan dipindahkan tapi dikasih kaca seperti yang kita lihat sampai saat sekarang atau saat ini minal masjidil haram ila masjidil aqsa berarti Nabi lakukan perjalanan di malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa masjidil aqsa itu berkali-kali kita jelaskan bukan masjid yang kubanya kuning, kubanya emas, bukan itu masjid kubbatu sakhra dibangun oleh Raja Afan, khalifah Abdul Malik Ibni Marwan Kemudian masjid yang kubanya abu-abu itu bukan masjid uh, bukan masjid Al-Aqsa juga. Itu bagian dari masjid Al-Aqsa. Itu masjid Al-Qibli dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian beliau wafat dan diteruskan oleh anaknya Al-Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Terus yang dimaksud dengan masjid Al-Aqsa itu kompleks 144 ribu meter bersegi. Di situ antum salat di mana ada salat di situ, insya Allah dapat pahala 500. Dan di situ ada masjid namanya masjid Burak. Dibuka setiap hari Jumat habis asar, Masjid Burak itu dibuka setiap hari Jumat habis asar, dan di situ juga ada tembok burak Nabi mengikat buraknya di situ, yang orang ya, Zionis meratap di situ itu nah, mereka sebut Hayatul Mabka tembok ratapan. Padahal itu Mufti Mesir uh, pernah mengatakan tidak, itu bukan tembok ratapan tapi ini tembok burak. Ketika Rasulullah masuk ke situ Nabi mengikat buraknya di tembok tersebut. <tuh> Maka kalau kita lihat sejarahnya kenapa terjadi Isra Mi'raj ya karena Nabi pada tahun tersebut mengalami kesedihan duka cita wafat pamannya Abu Talib yang selalu menjaga Rasulullah di luar rumah kemudian yang kedua wafat istri Rasulullah istri Rasulullah Sayyidatuna Khadijah yang menjadi balsam untuk Nabi di dalam rumah Nabi dihujat, dihajar, Sayyidah Khadijah menyambut dengan baik, memberi support, dukungan kepada Nabi. Ayo, tetap jalan. Anda ini bukan orang yang jahat, berbuat baik terus. Ketika juga Rasulullah SAW, ketika beliau mendapatkan wahyu pertama, Sayyidah Khadijah tidak terkejut kok. Maka Nabi bilang, Zamilu ayo selimuti aku. Baru pertama kali lihat, malaikat langsung Nabi ketakutan. Gemetar. Beda dengan kita di Indonesia. Bisa ngundang malaikat. Ada di sini ibu-ibu bisa ngundang malaikat. Wah, oh, wajib. Nabi aja ketemu Jibril langsung gemeter, ketakutan. Apalagi di sini wah hebat, levelnya kita, masya Allah udah, udah masya Allah tinggi, <tuh>, ya. Maka Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib mereka yang selalu menjadi sandaran Rasulullah, membantu, menolong Rasulullah. Yang terjadi pada saat itu ketika mereka berdua wafat, Nabi mengalami kesedihan luar biasa. Akhirnya Nabi SAW pergi ke Taif selama tiga hari. Gak ada satupun yang masuk Islam. Mereka bahkan bukan menolak saja, tapi dilempar dengan batu, dicaci maki, dan itu buah daripada dakwah. Seorang dai itu siap diserang, siap dicaci maki, siap dihina, diinjak, diapa, itu siap. Karena itu risiko dakwah. Dulu ketika anda menjadi orang saleh, cuma hanya buat diri sendiri, nggak ada yang mengkritik anda, nggak ada yang marah sama anda. Tapi ketika menjadi muslim, baru itu bermasalah. Mengajak orang lain dalam kebaikan. Maka Nabi SAW ketika sebelum diutus sebelum usia 40 tahun, Nabi SAW baik-baik aja kok, orang gak ada yang memusuhi, benar gak? Halo? Masih hidup gak? Nabi sebelum usia 40 tahun sebelum diutus, Nabi baik-baik saja di Makkah, dicintai, dihormati, sadiqul amin kata mereka. Ini orang jujur, amanah. Oh bukan main ini. Karena beliau buat dirinya, belum mengajak orang lain. Tapi ketika mulai usia 40 tahun, Nabi diangkat sebagai Rasul, diutus, dan mendapatkan wahyu, Mulai dapat serangan, kenapa? Karena Nabi sudah mulai mengajak orang lain dekat kepada Allah. Dan itulah buah dari dakwah. Kok, akhirnya Rasulullah pada saat itu, selama tiga hari di Taif, nggak ada satupun yang masuk Islam, bahkan mereka benar-benar mengganggu Rasulullah pada saat itu. Nabi SAW lari dari mereka bersama pelayannya. Nabi SAW lari, kemudian bersandar kepada salah satu tembok atau salah satu busan, ya, kebun yang ada di dekat situ. Pada saat itu Rasulullah cuma mengangkat tangan berdoa, Allahumma inni ashku ilaika dhafa kuwati wa tahilati wa hawani ala nas. Dan seterusnya doa yang panjang Rasulullah sampaikan. Pada saat itu yang punya taman atau kebun tersebut merasa kasihan sama beliau ini. Tapi beliau orang itu nggak tahu. Itu kebun itu dimiliki oleh Rutbah dan Syaibah anaknya Rabi'ah. Pada saat itu mereka punya pelayan namanya Adas, orang Nasrani. Akhirnya mereka bilang sini sini kasih anggur ini ke orang bapak yang lagi duduk itu. Dibawa sama adas anggurnya didatangi ke nabi dikasih. Pas nabi nerima nabi baca Bismillah. Kata adas nggak ada orang penduduk sini bilang Bismillah. Akhirnya nabi bertanya siapa namamu? Nama saya adas dari mana? Asalnya kata adas ini dari tempat namanya Ninawa. Oh kata nabi dari tempat orang soleh bernama Yunus bin Matta. Nabi Yunus kata Adas kamu kenal ya dia seorang nabi dan saya juga seorang nabi langsung Adas mencium tangan dan kaki nabi bahkan pada saat itu dinyatakan masuk Islam lah, karena yang tahu nabi itu nabi juga kok yang tahu dokter ini beneran apa bukan dokter juga kok benar gak? yang bisa menilai dokter nggak mungkin saya ya nggak mungkin menilai dokter adalah saya Yang menilai dokter adalah dokter juga Yang menilai ustadz adalah ustadz juga tapi ustadz beneran bukan odong-odong maka jadi subhanallah coba perhatikan ada cium tangan dan kaki nabi majikannya perhatiin ini orang disuruh kasih anggur kasih makan malah cium tangan kaki apa jangan-jangan kena balik lagi dia bilang kenapa kamu cium tangan dan kakinya apa kata adas wahai tuan gak ada kalau anda cari orang yang lebih mulia dari orang ini di muka bumi gak ada hanya beliau ini yang paling mulia karena ada sini sudah tahu bahwa ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sosalam kembali ke Makkah lagi, tapi bukan sendiri dalam perlindungan seseorang. Contoh, antum di Jakarta dimusuhin semua orang, akhirnya ada satu orang yang berani melindungi antum, masuk aja, saya yang jaga, saya yang amanin, saya jadi pasukan, nggak ada yang berani macam-macam. Nabi Sosalam masuk, ke kota Makkah. Allah ingin menghibur karena orang uh, istri Nabi wafat, pamannya wafat, kemudian uh, Nabi mengalami kesedihan dan uh, di, 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 disiksa, dinyakitin, di Taif tiga hari nggak ada satupun yang menerima. Akhirnya Nabi SAW kembali ke Makkah dalam perlindungan seseorang dari Quraisy. Pada saat itu Nabi SAW masuk, Allah kasih hiburan, Allah kasih sesuatu perjalanan yang menghibur Rasulullah. Artinya apa? Wahai Rasulullah, jangan pikiri. Jangan takut. Aku selalu bersamamu. Aku akan berbagi banyak nikmat kepadamu. Yang terjadi pada saat itu, Jibril mendatangi Rasulullah dengan membawa yang namanya Burak. Burak itu digambarkan seperti keledai. Hemar. Kayak hemar gitu. Pernah lihat hemar? Keledai pernah? Ha? Belum pernah? Astagfirullah. Di foto juga belum pernah? Masya Allah, ternyata keledai di Mesir itu berterhormat ya. Banyak yang belum mengenal gitu ya. Oh, untung saya punya keledai ya. <tuh> nah, belum pernah lihat fotonya juga? Fotonya pernah ada? Pernah, Alhamdulillah. Kalau fotonya boleh. Nanti saya bawa dari Mesir satu contoh. Biar kalau kita jelasin tentang hemar ini keledainya gitu. Biar jamaah naik satu-satu ya. <tuh> nah, di Indonesia ada sih, tapi mahal sekali. Itu seharga mobil dia. Keledai itu lebih kuat dibanding kuda. Kuda itu cuma hiasan doang. Kuda itu tenaganya nggak, nggak bisa. Keledai itu lebih hebat dia. Oh hebatnya bukan main, ya. Maka dikatakan burak ini seperti keledai. Gambarnya seperti keledai. Wallahu a'lam. Dan memiliki sayap. Ketika Nabi SAW mempersilahkan Rasulullah naik, eh, Malaikat Jibril mempersilahkan Rasulullah naik burak bulak itu mulai getar, bergerak. Kata Jibril. Shh usbut diam. Tidak ada orang yang lebih mulia dari ini yang mau naik ke atas kamu. Ini yang paling mulia. Ulama jadi khilaf, apakah pernah nabi dan rasul sebelumnya naik burak ini atau tidak? Ada yang bilang pernah, ada yang bilang tidak. Rasulullah orang satu-satunya. Wallahu a'lam. Karena itu termasuk hal yang menjadi khilafiyah dan kita tidak punya pegangan argumen yang kuat yang bisa menyatakan ini benar atau ini benar. Dua-duanya bisa benar. Atau salah satunya. Para zaman ini belakang Allah. Nabi naik burak dari Perangkatnya dari Masjidil haram ke Masjid Al-Aqsa. Berarti Nabi terbang, Nabi lihat apa yang terjadi di, uh, di di, muka bumi. Maka Nabi SAW melihat suatu kejadian di situ, perjalanan kafilah. Nanti kita akan jelaskan juga. Nabi terbang SAW sampai ke Masjid Al-Aqsa. Nabi tiba di Masjid Al-Aqsa, langsung ngikat buruknya di situ. Ikat buruknya di dalam tembok yang ada di Masjid Al Aqsa tersebut. Maka para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa ketika Nabi mengikat buruknya di situ, kenapa? Menandai bahwa jangan kalau bawa kendaraan jangan dilepas. Bawa kendaraan jangan dilepas. Diapain? Diikat, dijaga, dikunci. Maka jangan kayak orang lepas onta masuk ke masjid. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Keluar dari masjid, ontannya nggak ada. Jangan yang lepas. Yang sudah dikunci, sudah digembok, tetap hilang juga. Kadang-kadang saya lihat di pesantren, kalau ngisi acara di pesantren di luar di luar Jakarta, itu kadang-kadang unik banget santri-santrinya itu. Pas saya keluar dari masjid, loh, santri itu sandal jepit gitu ya. Cuma harganya berapa? Digembok. Gemboknya mungkin lebih mahal dari sandalnya. Luar biasa. Nah, itu karena keajaiban. Jadi apa? Sesuatu yang dikunci bisa juga kok hilang. Maka sebuah apa? Mengambil sebab, menjaga, berhati-hati kita mengkunci atau menjaga barang-barang tersebut agar tidak hilang. Ya. Kemudian para jamaah yang Allah Subhanahu wa Nabi SAW masuk mengikat buruknya langsung masuk ke dalam masjid. Atau area yang kita sebut Masjid Al-Aqsa itu luasnya kompleks 144.000 meter persegi. Nabi SAW mengimami para Nabi dan Rasul dengan dua rakaat. Jadi khilaf di situ kan belum ada sholat. Ada yang bilang enggak, bukan sholat tapi doa karena sholat dalam bahasa itu artinya doa. Karena isi dalam sholat kita adalah doa. Kemudian di situ dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mengimami mereka dengan dua rakaat sehingga perhatikan kan belum ada sholat kan sholat baru diwajibkan ketika mi'raj terus apa yang Nabi lakukan? Kata Imam Nawawi dalam kitab Fatawa Imam Nawawi bahwa dulu salat diwajibkan dalam sehari empat rakaat. Dua rakaat di pagi hari dan dua rakaat di sore hari. Cuma empat rakaat. Habis itu Allah baru mewajibkan salat lima, lima waktu. Kemudian para jamaah itu Allah. Nabi SAW selesai menjadi imam. beliau keluar bersama malaikat Jibril. Semua para nabi dihidupkan kembali kecuali satu. Nabi Isa AS diturunkan dari langit. Nabi Isa berada di langit kedua bersama Nabi Yahya. Nabi Yahya masih hidup karena beliau dibunuh. Nabi Yahya belum menikah dan Nabi Isa juga masih belum menikah. Karena Nabi Isa ketika diangkat ke langit, Wallahu alam usia beliau sekitar 33 tahun. Kemudian para jemaah ini berkata Allah SWT. Selepas Nabi selesai imam sholat dua rakaat bersama para Nabi dan Rasul, Nabi keluar dari masjid, ditunggu oleh Jibril di luar dan membawa dua tempatan. Tempat pertama adalah Khamar, tempatan minuman kedua adalah susu dan ditawarkan. Silahkan pilih ya Rasulullah, langsung Rasulullah SAW memilih apa: susu, bukan kha, bukan khamar. Maka Nabi eh, Jibril mengatakan, "Kalau engkau pilih khamar, umatmu tersesat, tapi engkau pilih fitrah." Maka umat kita, umat Islam, umat yang fitrah. Kemudian, pada saat itu, naik, udah lepas, Nabi SAW buka. Ikatan buruknya, kemudian Nabi SAW naik, lalu Nabi SAW menembus ke langit. Tujuh lapis langit Nabi SAW melewatinya semua, satu persatu, dan kita tadi saya jelaskan kenapa Nabi bertemu cuma di langit pertama. Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, dan Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit tujuju, uh, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Kenapa mereka-mereka mereka ini? Ternyata ada hikmah yang ulama metik daripada rahasia tersebut. Tapi setiap lapisan langit Nabi SAW di langit pertama dikunci, ya ditutup pintu-pintu langit. Maka pada saat itu rahasia Jibril alaihissalam meminta agar dibukakan pintu langit satu bersatu karena pada saat itu sedang tertutup kalau Nabi Muhammad SAW langsung naik ke langit pertama dan ke langit kedua dan ketiga nggak ada nggak ada penjaganya, maka Nabi berpikir bahwa langit itu memang terbuka pintu-pintunya siapapun bisa lain Tapi Allah ingin memuliakan Nabi, Allah kasih tutup. Kenapa? Karena Nabi SAW Allah ingin memberitahukan karena kedatangan wahai Muhammad Aku bukakan pintunya satu persatu. Maka ini sebuah kemuliaan untuk Nabi. Dan Allah ingin memberitahukan Nabi bahwa Muhammad SAW itu terkenal untuk para penghuni langit. Maka di langit pertama, ketika Nabi Muhammad SAW menembus ke langit pertama itu, apa yang terjadi? Ada malaikat penjaganya, lalu bertanya kepada Jibril salam. Siapa bersamamu? Muhammad. Kemudian malaikat itu bertanya, Hal bu'itha ilai? Apakah dia sudah diutus? Sudah, kata Jibril. Berarti malaikat itu sudah kenal Nabi. Buktinya dia nggak bilang siapa Muhammad. Berarti mereka sudah kenal Rasulullah. Para penghuni langit semua mengenal Nabi. Maka ketika bertanya, siapa bersama Muhammad Jibril? Kan Jibril panglima malaikat. Jibril Alaihissalam mengatakan, Muhammad, saya bersama Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Kata malaikat, udah. Oh berarti malaikat itu sudah pada mengenal Rasulullah. Buktinya mereka nggak bila tanya, siapa Muhammad itu? Saya nggak kenal. Siapa beliau? Enggak, mereka sudah mengenal, maka langsung menebus ke langit kedua dan ketiga, dan seterusnya. Kenapa nabi bertemu dengan para nabi dan rasul dari langit satu, dua, tiga, empat sampai ketujuh? Berarti ada sesuatu yang terjadi sama rasulullah dari kaumnya, sesuai dengan apa yang dilihat oleh uh, rasulullah SAW. Seperti apa? Pertama. Kenapa di langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam? Bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam karena Nabi Adam alaihissalam itu dikeluarkan dari surga, betul? Karena Nabi Adam diciptakan hari Jumat, masuk hari Jumat surga, keluar dari uh, surga hari Jumat. Beliau masuk ke dalam surga dan dikeluarkan dari surga. Artinya apa? Nanti Nabi Muhammad akan dikeluarkan, itu isyarat. Ya, halo? Itu isyarat: Nabi Adam masuk surga dan dikeluarkan dari surga. Begitu Nabi Muhammad, engkau akan hidup lahir di mana? Di Makkah, nanti engkau suatu hari akan dikeluarkan, dan Nabi SAW akan melakukan perjalanan hijrah. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, kira-kira kata ulama, setahun ada ulama bilang setahun setengah sebelum Nabi hijrah. Maka Nabi yang pertama bertemu Rasulullah adalah Nabi Adam. Maka pada saat tersebut Allah ingin memberi isyarat kepada Nabi Muhammad, engkau juga akan dikeluarkan dari tempat tinggalmu, dari negerimu. Dan engkau juga akan sedih, berkecil hati, mungkin enggak uh, enak ketika dikeluarkan. Maka Nabi SAW mengalami hal ini demikian. Ketika Nabi SAW hijrah, Nabi berdiri di batas batas berbatasan Makkah. Nabi melihat ke arah Makkah. Nabi mengatakan, demi Allah, engkau adalah negeri yang paling dicintai Allah dan paling aku cintai. Kalau bukan pendudukmu mengeluarkan aku, aku tidak bakalan keluar. Karena rindu Nabi Muhammad SAW dan Allah akan kembalikan lagi kepada Makkah. Ternyata Nabi SAW dikeluarkan dari Makkah, Nabi Hijrah. Dan suatu saat Nabi kembali lagi. Begitu Nabi Adam keluar dari surga dan suatu saat lagi masuk surga. Ya, Di hari kiamat nanti beliau akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka Rasulullah itu dikeluarkan dari tempat tinggalnya dari Makkah. Nanti kata Allah, nanti saya berjanji akan kamu kembali lagi ke tempat tinggalmu. Maka Nabi masuk ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah pertama kenapa Nabi Muhammad bertemu orang pertama di langit pertama Nabi Adam. Kemudian yang kedua, langit kedua itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Dan itulah yang terjadi ketika Nabi wasallam hijrah. dari Makkah ke Yathrib atau Madinah Al Munawwarah dan dimusuhi oleh orang Yahudi. Ya, dan mereka terus berusaha untuk mengganggu Rasulullah SAW dan menyakiti Rasulullah. Begitu Nabi Isa dan Nabi Yahya diganggu oleh orang Yahudi. Maka Allah memberi isyarat, ni, kamu nanti pindah tempat seperti Adam. Kemudian langit kedua, kamu akan mengalami hal yang mereka rasakan. Ketika kamu berada di Madinah, engkau juga akan diganggu oleh orang Yahudi sebagaimana Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya diganggu. Nabi Yahya dibunuh. Kemudian langit ke berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam dan itu Allah memberi isyarat kepada Nabi Muhammad bahwa kamu juga akan mengalami apa yang sudah dialami Yusuf. Yang menyakiti Nabi Yusuf siapa? Siapa? Keluarganya, saudaranya sendiri, benar kan? Saudara dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dan Bunyamin diganggu dua-duanya. Maka mereka membuangnya di sumur. Ah, Allah ingin memberi isyarat kepada Nabi Muhammad bahwa kaummu akan memusuhimu juga. Ya. Dan insya Allah engkau juga akan bisa menang. Seperti Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf AS mengalami yang namanya apa? Tipu daya yang luar biasa dari saudaranya. Tapi ujung-ujungnya saudaranya minta maaf. Dan beliau berkuasa pada saat itu. Rasulullah juga sama. Ketika Nabi Sallallahu hijrah, kemudian Nabi kembali lagi ke Makkah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan apa? Fathu Makkah, menaklukkan Makkah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan semua kerabat keluarganya beliau pada saat itu. Nabi memaafkan semuanya. Kenapa? Itulah kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad melihat Nabi Yusuf memiliki syitra al husn, setengah daripada ketampanan, ya, kegantangan itu dimiliki Nabi Yusuf setengahnya separuhnya, ya sisanya itu dibagi-bagi sama kita ini, ya ada yang kebagian, ada yang enggak. Astagfirullah. Astagfirullah. Maka Nabi Yusuf memiliki separuh daripada keindahan, ketampanan wajahnya. Ya kemarin saya pas lagi acara di Tasikmalaya, di, Tasik eh, di Ciamis kemarin, ada dicubit-cubit sama ibu-ibu, pas foto sama saya, ada dicubit-cubit dari belakang ini. Oh benar-benar lucu, oh, ganteng banget. Oh saya baru merasakan, saya baru segini aja. Ibu-ibu pada -ibu gemes katanya, aduh ganteng banget gitu. Saya bilang gimana lihat Nabi Yusuf. Astagfirullahalazim. Maka itulah kadang-kadang hal-hal yang lucu terulang berkali-kali. Maka Nabi Yusuf AS memiliki separuh keindahan. Terus yang memiliki semua keindahan siapa? Rasulullah SAW. Maka orang bilang, kalau perempuan kan ada yang bertanya kemarin di, di daerah Tasikmalaya, Syekh, gimana hukumnya yang 4 bulan, 7 bulanan baca surat Yusuf biar anaknya tampan? Boleh nggak ya baca Quran begitu? Saya bilang boleh kok, tapi ujungnya ujung-ujungnya nggak tampan juga. Berarti bukan soal ayat Qurannya, salah milih bapaknya. Nah, salah memilih bapaknya, coba kalau milih bapaknya, Masya Allah ganteng, ya ganteng anaknya. Akhirnya ibu-ibu kadang-kadang hamil minta doa, minta apa biar anaknya mirip saya. Waduh, gimana caranya mirip saya? Uh, ngeri juga. Orang yang nanam saham orang Jawa keluarnya Arab, repot. Nah, itu bahaya subhanallah. Maka para jemaah ini melakukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW wajahnya lebih indah dari bulan purnama. Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam habis itu berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam di langit keempat. Kenapa? Nabi Idris Allah katakan dalam Al-Quran وَرَفَعْنَاهُ Kami mengangkat beliau dalam posisi yang tinggi Dan begitu Nabi Muhammad akan mendapatkan posisi yang tinggi Kemudian di langit kelima Nabi SAW bertemu dengan Nabi Harun Ya, Kenapa? Karena Nabi Harun pernah dimusuhi oleh kaumnya Dan mereka kembali mencintai Nabi Harun lagi Ya, Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa Ya, Nabi Musa alaihissalam di langit ke -6. Nabi Musa alaihissalam di langit ke -6. Dan ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam pada saat itu Nabi Musa menangis ketika Nabi meninggalkannya Ketika Nabi meninggalkan Nabi Musa Nabi, SAW AS, Nabi Musa alaihissalam menangis Ditanya kenapa kau menangis? Nabi Musa bilang apa? Saya menangis karena ada anak muda Karena usia Nabi Musa lebih tua dibanding Nabi Muhammad ada anak muda diutus sesudah wafat aku. Umatnya paling banyak masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi Muhammad SAW, saya melihat satu orang Nabi masuk surga sendiri. Satu orang Rasul masuk surga sendiri. Tidak ada satu pun kaumnya yang beriman. Masuk surga sendiri udah. Ada seorang Rasul bersama satu orang dari kaumnya. Berdua aja masuk surga. Ada yang masuk bertiga, berdua, bertiga, berlima, bersepuluh. Tiba-tiba Nabi melihat banyak sekali orang masuk ke dalam surga. Nabi bertanya, siapa mereka? Ini umat muahir Rasulullah. Mereka paling banyak masuk ke dalam surga, ya Allah. Dulu di zaman Nabi Musa, kalau orang mau taubat, dia melakukan dosa mau taubat, harus bunuh diri. Dalam surat Al-Baqarah. Faktulu anfusakum, fataba alaikum. Bunuhlah diri. Kenapa? Biar dia langsung dibersihkan dosanya. Kita nggak perlu bunuh diri kok. Ya cukup apa? Dua rakaat salat taubat atau istighfar, udah kelar urusan. Maka itu bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Musa mengalami luar gangguan luar biasa. Maka Allah ingin berpesan kepada Nabi Muhammad, Musa sudah pernah mengalami yang lebih berat dari itu. Maka harus sabar. Sampai Nabi Muhammad pernah mengatakan, لَقَدْ رَحِمَ اللَّهُ أَخِي مُوسَى لَقَدْ أُوْذِيَ بِأَكْتَرَ مِنْ هَذَا Semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Pernah beliau disakitin lebih dari apa yang saya alami, tapi beliau tetap sabar. Maka itulah perjalanan-perjalanan Nabi: kenapa bertemu Adam, kenapa bertemu dengan Nabi Isa, Musa, Harun, dan seterusnya. Kemudian, pertemuan terakhir di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Apa isyaratnya? Isyaratnya adalah... Allah ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa di akhir perjalanan hidupmu, di akhir hayatmu, engkau akan berhaji ke baitullahil haram. Dan Nabi Muhammad melihat Nabi Ibrahim bersandar ke baitul ma'mur. Baitul ma'mur itu persis di atas Ka'bah. Bagaimana bentuknya, Wallahu alam Setiap hari dimasuki 70.000 ribu malaikat, tidak akan keluar sampai hari kiamat. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan satu-satunya Rasul yang mengirim salam kepada kita. Ketika Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ya Muhammad, hadisnya dalam Sunan At-Tirmidhi. Ya Muhammad, akri ummataka minis salam. Wa akhbirhum anna al-jannata azbatut turbah. Wa anna haqi'an. Wa anna ghirasuha subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wahai Muhammad sampaikan salam Aku kepada umatmu kata Nabi Ibrahim karena Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ibrahim Ismail dan Nabi Ibrahim sampaikan salam Aku kepada umatmu Wahai Muhammad SAW. dan katakan kepada mereka bahwa surga itu tanahnya subur dan semua lembah-lembah dan tanaman surga dengan ucapan Subhanallah walhamdulillah walailahin Allah berarti tanaman surga apa Sub Subhanallah Alhamdulillah, La ilaha Itu diucapkan terus Antum punya banyak tanaman Tapi jangan banyak-banyak nanti yang lain gak dapat tempat Ya, Sebanyak-banyaknya silakan. Kenapa? Biar punya banyak tanaman di dalam surga Allah subhanahu Maka Nabi Muhammad SAW jumpa dengan Nabi Ibrahim ah, Itu Kenapa kita membaca dalam tersyahun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Kama ala Sayyidina Ibrahim Kenapa Sayyidina Ibrahim yang kita baca dalam salawat? Karena kita balik kita membalas salam Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah hikmah kenapa kita menyebut Nabi Ibrahim di dalam tasyahud. Nabi yang lain tidak disebut. Kan Nabi Adam, papanya manusia. Dong. Kan lebih berhak. Tapi kenapa dalam tasyahud kata ulama di antara hikmahnya? Karena satu-satunya Nabi dan Rasul yang mengirim salam kepada kita ketika Nabi Isra Mi'raj adalah Nabi Ibrahim. Maka kita membalas salamnya dalam tasyahud. Itulah hikmahnya. Biar kita faham apa yang kita kerjakan. Kenapa kita baca ini begini? Kenapa ini dibaca begini? Ada yang dijelaskan hikmahnya, ada juga yang tidak dapat dijelaskan oleh para ulama. Kemudian para jamaah yang dimulakan Allah, Nabi Muhammad SAW naik ke langit dan dalam perjalanan beliau itu melihat banyak kejadian-kejadian. Ya. Dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW diwajibkan, ya, Wajibkan sholat 50 waktu, sudah nabi terima karena itu perintah Allah, dan satu-satunya perintah melalui dari Allah langsung ke Nabi adalah sholat. Yang lain melalui Jibril, puasa, zakat, haji, semua lewat Jibril. Hanya satu dari Allah langsung ke Nabi adalah sholat. Pada saat itu, Rasulullah SAW, ketika turun sesudah berjumpa dengan Allah, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa nanya, "Karena Nabi Musa di langit ke enam." Nabi Musa nanti apa yang Allah wajibkan untuk umat Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, Allah wajibkan 50 waktu. Kata Nabi Musa kembali minta keringanan. Loh, kenapa Nabi Musa yang minta? Nabi Muhammad minta keringanan. Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim langit ketujuh. Kenapa bukan Nabi Rasul yang lain? Harus Nabi Musa. Kata ulama, karena umat Nabi Musa alaihi salam pernah mendapatkan beban-beban salat yang banyak dan mereka tidak sanggup mengerjakannya. Maka Nabi Musa berbagi pengalaman. Ha, saya sudah pengalaman sama manusia. Manusia itu, ifrit, ifrit itu. Ha, jangan sampai umatmu terbebani dengan ibadah. Kembali minta keringanan lagi. Akhirnya Nabi Musa, Alaihissalam, minta Nabi Muhammad kembali kepada Allah. Nabi Muhammad kembali lagi, minta keringanan, diringankan terus balik lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa, gimana? udah diringankan, balik lagi kembali. minta keringanan antara Nabi Musa dan Allah, terus minta keringanan sampai lima waktu. Pas turun berapa waktunya lima waktu kata Nabi Musa minta lagi keringanan kata Nabi Muhammad malu balik pulang balik irjil fas'alut takfif, kembali minta keringanan lagi kata Nabi Muhammad ini Sahiyatul Robi saya udah malu pulang balik lima puluh dikasih diskon sampai lima masa pulang balik lagi minta berapa jadi satu waktu apa jadi Nabi Muhammad saw bilang aku ini Sahiyatul Ah, enggak aku aku udah malu deh enggak enak masa pulang balik dari lima puluh jadi lima bagus, Alhamdulillah kita bersyukur Akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali ke muka bumi. Dan itu semua terjadi di sebagian malam. Ya, Laylan di sebagian malam. Kenapa terjadi Isra' Mi'raj malam bukan siang hari? Biar semua orang lihat. Karena kalau siang hari semua orang lihat. Gak ada yang bisa mendustakan kok. Tapi Allah ingin menguji keimanan orang beriman dan orang kafir yang bisa percaya hal demikian. Akhirnya terjadi di malam hari maka tidak ada yang melihat bahwa bukti keimanan Seseorang itu ketika dia mendengarkan berita tentang Islam dia membenarkan walaupun dia tidak pernah lihat buktinya kita beriman kepada siksa kubur azab neraka walaupun nggak ada yang pernah masuk siksa kubur disiksa di dunia iya makan pedas dimarahin istri iya diganggu orang ada dilempar batu ada tapi nggak pernah masuk neraka jelas maka para jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan lima waktu. Dan pada saat itu ketika Nabi kembali, Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, sahabat yang lemah iman, murtad. Apa hikmahnya? Allah ingin melihat kualitas orang-orang yang imannya yang lemah itu. Yang lemah-lemah itu dikeluarkan lagi, keluar, minggir. Kenapa? Karena Nabi kemudian setahun atau setahun setengah, Nabi SAW akan melakukan hijrah. Dan hijrah itu artinya membangun negara. Yang ikut membangun negara bukan orang lemah, tapi orang yang kuat. Halo? Yang ikut bangun negara orang yang kuat, bukan orang lemah. Kalau ini yang lemah iman, ini ikut sama Nabi, nggak bakalan mau ikut membangun negara. Maka ini mereka tertinggal semua. Ketika mendengar Nabi Muhammad Isra Mi'raj, oh nggak percaya. Tapi yang setia sama Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, maka tidak ada semisal Sayyidina Abu Bakar. Itulah kesetiaan para sahabat. Kalau kita punya sahabat setia, itulah kesetiaan langkah. Kalau engkau ketemukan, jangan kau kehilangan. Orang kalau setia itu lebih baik dari dunia dan peserta isinya. Bisa lebih baik daripada keluarga, saudara, kandung kita. Ketika setia sama kita, maka kesetiaan itu tidak bisa dilihat tapi dirasakan seperti angin. Halo, kesetiaan itu apa? Tidak bisa dilihat tapi dirasakan seperti angin. Antum pernah lihat angin nggak? Enggak, pernah, pernah di mana? itu masuk angin itu. Iya, dikrokin, iya. Hah? Nah, pernah lihat orang masuk angin? Ada, banyak. <laughs> Astagfirullah. Masuk angin bagus, dikrokin selesai. Kalau masuk Kristen, bahaya. Nah, itulah. Maka kesetiaan itu apa? Langkah. Jika engkau ya temukan, jangan kau kehilangan. Akhirnya, kesetiaan itu apa? Seperti angin, dirasakan, tapi tidak bisa dilihat. Bukan setia itu orang yang berada di depanmu, apa yang dilakukan di depanmu, tapi apa yang dilakukan di belakangmu. Itulah kesetiaan. Ketika dia di depanmu, oh bahasanya manis, oh seolah-olah itu dia setia, ternyata dia buaya darah. Tapi orang yang setia itu adalah apa yang terjadi kejadian di belakangmu. Ketika kau tidak berada, tidak berada di bersamanya, dia selalu menjagamu membela menjaga kehormatan Kemudian para zaman ini Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu diwajibkan sholat lima waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pada waktu subuh Jibril alaihissalam turun hari kedua diwajibkan sholat dan Jibril bilang ya Rasulullah bangun ini waktunya sholat subuh dua rakaat dikasih tahu tata caranya Nabi lakukan dan Nabi udah tahu waktu sholat subuh kapan. Pada saat sholat zuhur Jibril kembali turun lagi ya Rasulullah ini waktunya sholat zuhur empat rakaat sekian dan tata caranya begini. Pada saat asar turun lagi Jibril alaihissalam. Pada saat maghrib, pada saat isya, maka Jibril yang menuntut Rasulullah memberitahukan waktu-waktunya dan apa yang beliau bisa lakukan pada saat itu. Kemudian para jamaah dimulakan Allah subhanahu wa taala. Inilah oleh-oleh dari Allah subhanahu wa taala. Dan ada sebuah sebagian kejadian yang saya ingin sampaikan kepada para jamaah yang benar-benar disampaikan atau dilihat oleh Rasulullah secara langsung. Yang pertama beliau Rasulullah dalam perjalanan itu mencium bau yang harum, harum sekali. Nabi SAW bilang, liman hada ya Jibril? Ini, ini, bau harum itu bau harum siapa? Kata Jibril Alaihissalam ini tukang nyisir rambut anaknya Fir'aun dan anak-anaknya. Tukang nyisir rambut anaknya Fir'aun dan anak-anaknya beliau ini, anak-anak ibu tukang nyisir itu, itu bau harum mereka. Nabi bertanya, apa kisahnya? Karena Nabi nggak tahu. Karena kan Nabi nggak kan -kan lihat. Apa kisahnya? Kata beliau, Jibril alaihissalam, ketika tukang nyisir ini menyisir rambut anaknya Fir'aun, sisiran itu jatuh. Ya. Dan ketika jatuh sisirannya diambil sama dia, dia baca Bismillah. Anaknya Fir'aun kaget. Loh, kok maksud kamu Bismillah itu ayah saya? Karena itu kan ngaku Rob alam semesta. Tuhan. Ya, rob yang tinggi. Kan ifrit itu Firaun. Jadi dia ketika nyisir jatuh dia bilang apa? Bismillah. Nah, dia berpikir oh nama dengan nama Firaun gitu atau apa. Akhirnya yang terjadi kata dia tidak. Robku dan Robmu dan Rob ayahmu Allah. Akhirnya dia langsung lapor ke ayahnya. Ayah, tuh ada yang bilang kamu bukan Tuhan. Akhirnya panjang lebar urusan. Akhirnya Firaun memutuskan akan membakar wanita tersebut kalau dia tidak berubah dan beriman kepada dirinya, dia akan membunuhnya dengan cara yang kejam. Perempuan tersebut beserta anak-anaknya. Apa yang dilakukan? Dia membuat sapi ya, dari tembaga gitu. Lalu dipanaskan, kemudian mau dimasukkan di dalam sapi tersebut. Kata Firaun apa? Apakah kamu punya permintaan terakhir? Kata wanita tersebut punya. Apa nanti kalau aku dibakar di situ sama anak-anakku? Tolong minta tolong, tulang saya dan anak saya dikumpulkan dan dikubur bersama. Coba bayangkan, segitunya perempuan setia bersama anak mau hidup mati bersama. Akhirnya, kata Firaun, "Betul, apa yang kau mau?" Kami akan berikan. Ternyata anaknya itu dilempar di api itu di depan dia, satu-satu, biar dia berubah, dia tetap tidak. Akhirnya dia mulai ha, mulai berubah pikiran. Dan tiba-tiba yang terakhir itu masih baik. Masih baik. Mau ditaruh, mau dibuang. Ibunya itu mulai berubah pikiran. Kenapa masih baik? Kesian gitu kan. Langsung kata anak itu langsung berbicara. Maka di antara baik yang berbicara adalah anak daripada tukang nyisir rambutnya Fir'aun. Rambut, rambut anaknya Fir'aun. Ini perempuan anak ini. Anaknya bilang apa? Ibu, masuklah itu siksa neraka siksa dunia itu lebih bagus dibanding dibanding siksa neraka udah masuk masuk aja langsung dia lompat masuk sendiri ya maka itu kata uh, Jibril alaihissalam itulah wanginya ya bau yang harum daripada uh, tukang ngisir rambut anaknya Firaun beserta anak-anaknya dan Nabi mencium bau yang sangat harum sekali kemudian Nabi SAW melihat ada sebagian orang yang memiliki kuku dari tembaga mereka mencakar wajah dan dada mereka. Mencakar wajah terus wajah dan dada mereka. Dan Nabi bertanya sama Jibril, mereka siapa? Wahai Jibril, inilah mereka yang suka mencila dan menghina orang. Ini mereka yang suka menghina, mencela orang. Inilah azab mereka nanti di hari kiamat. Nauzubillah. Maka orang yang suka mencela orang, menghina orang, meremehkan orang, merasa dirinya paling bagus, paling hebat, paling pintar, paling suci apa, dia nanti akan mendapatkan azab demikian. Kemudian para jemaah ini Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW melihat seorang wanita yang nampak dua tangannya. Dua tangannya itu dia kayak membuka bajunya, lenggang bajunya itu dibuka sampai kelihatan tangannya. Dan dia pakai perhiasan yang sangat indah. Dia bilang apa? Ya Muhammad inzurni as'aluka. Dia manggil, wahai Muhammad coba lihat aku, aku mau bertanya kepadamu. Nabi tidak menjawabnya. Ketika wanita tersebut pakai perhiasan yang sangat mewah, dia bilang, wahai Muhammad Coba lihat aku dong, saya mau nanya. Hah? Coba kalau kita ada Ustad lewat, ada ibu-ibu cantik di pinggir jalan. Ustad mau nanya dong. Ah, oh, siap Bu? Apaan? Astagfirullah. Ah, Ini Nabi enggak, langsung Nabi bilang enggak. Nabi enggak menjawabnya. Kata Jibril apa? Kata Rasulullah. Siapa ya Jibril yang memanggil aku tadi? Kata Nabi. Kata Jibril apa? Ya Rasulullah yang tadi memanggil adalah dunia. Kalau engkau menjawabnya umatmu akan tersesat dan akan mendahulukan dunia, mengutamakan dunia dibanding akhirat. Maka kalau engkau tadi menjawab panggilan wanita tersebut, itu adalah dunia. Kalau engkau menjawab, habis umatmu tujuannya dunia saja. Hanya tujuannya dunia, pikirannya hanya dunia saja. Tidak akan memikirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jemaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini ada sebagian orang yang dilihat oleh Rasulullah, mereka baru nanam, Langsung metik hasil tanaman, tanaman mereka ini, terus baru metik langsung tumbuh lagi, metik lagi, dan seterusnya. Nabi bertanya kepada Jibril, "Siapa mereka?" Mereka itu adalah orang-orang yang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang uh, uh, Nabi SAW lihat ketika beliau dalam Isra Mi'raj. Nabi SAW berjumpa dengan semua malaikat di langit, semua tersenyum. Kecuali satu orang. ya. Dan ada satu malaikat itu yang tidak tersenyum sama sekali. Yang lain ketemu Nabi hmm? senyum menyambut Rasulullah. Cuma hanya satu. Yang enggak mau senyum. Siapakah dia? Waduh penjaga neraka. Ngapain senyum? Ya, Beliau itu adalah malik penjaga Neraka Jahannam beliau tidak tersenyum, ya. Kemudian Jibril ketika Rasulullah SAW bertemu semua malaikat, malaikat semua tersenyum kecuali satu. Kata Nabi siapa ini yang enggak senyum-senyum ini? Nggak ada senyumnya ini, kata Jibril. Ah ini beda urusan, ini penjaga neraka. Tahu oh, pantasan, ah nggak ada senyum-senyum sama sekali. Ya seperti orang yang gimana ya gitu ya, yang melakukan sebuah kejadian atau ada kerjaan yang berat maka jarang senyum ya jalan senyum gitu nah, itu maka itu malaikat penjaga neraka maka ketika Nabi SAW jumpa dengan malaikat Malik Nabi SAW mendapati beliau tidak tersenyum ya hanya penjaga neraka yang tidak tersenyum maka hati-hati ketemu dengan beliau penjelasan terakhir malam hari ini Insya Allah apakah Nabi dapat melihat Allah secara langsung ketika Isra Mi'raj atau tidak ini ada versi yang berbeda-beda dan terjadi khilaf para ulama diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW melihat Allah ya dengan mata kepalanya sendiri dan juga beliau meriwayatkan bahwa diriwayatkan dari beliau Nabi melihat Allah dengan mata batinnya mata hatinya artinya tidak dapat melihat Allah langsung itu menurut pendapat Ibn Abbas. Tapi menurut pendapat Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah mengatakan tidak. Rasulullah SAW tidak melihat Allah dengan mata kepala, halia beliau melihat dengan mata hatinya. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi Kenapa? Dikatakan ada sebuah riwayat bahwa Nabi SAW ketika ditanya, Harra'i tarabbaka? Apakah engkau ya Rasulullah sudah melihat Allah di ketika Isra Mi'raj? Kata Nabi, Nurun anna arah. Bagaimana aku bisa melihat cahaya? Kenapa? Terhalang oleh cahaya tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tapi itu menjadi khilaf antara para sahabat. Ini masalah akidah ada khilafiahnya. Biar kita tidak selalu terbawa masalah khilafiah, saling membedakan saling menurut tidak. Dalam masalah akidah ini pemahaman tentang akidah aja, apakah Nabi melihat Allah secara langsung atau tidak, itu jadi khilafiah. Maka kita harus berlega hati, kita harus saling menerima perbedaan selama ada pendapat para ulama yang mu'tabar dan masyhur dan punya argumen. Seperti yang tadi, Ibnu Abbas punya dua pendapat. Ada riwayat dari beliau mengatakan beliau melihat Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala. Dalam riwayat lain mengatakan dengan mata hatinya. Dan menurut Sayyidah Aisyah tidak sama sekali, ya. Terus Allah Subhanahu dan Sayyidah Aisyah menyampaikan firman Allah, ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan sesungguhnya Muhammad SAW telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul muntaha. Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali dalam riwayat. Yang pertama ketika datang wahyu pertama, ketika Nabi di Gua Nabi melihat maka Nabi ketakutan. Yang kedua kali Nabi melihat Jibril Alaihissalam ketika Isra' Mi'raj. Dan Rasulullah melihat Jibril Alaihissalam pada saat Isra' Mi'raj dan Jibril memiliki 600 sayap. Dan beliau panglima malaikat. Maka Allah khususkan Jibril Alaihissalam dengan membawa turun wahyu Allah kepada para Nabi dan Rasul. Kan sudah nggak ada wahyu. Apakah Jibril masih turun ke muka bumi atau tidak? Jibril masih turun atau enggak? Kan membawa turun wahyu. Kan sudah nggak ada Rasul lagi. Apakah Jibril AS masih turun ke muka bumi? Ada. Dalam surat Al-Qadr, Inna anzalnahu Al-Qadr, al Allah berfirman, Tanazzalul malaikatu ah, Berarti malam Al-Qadr, Jibril turun. Ya, itu pertama. Yang kedua di padang di siang hari Arafah. Tanggal 9 Dhul Hijjah, di situ dijelaskan dari hadis Rasulullah bahwa Jibril turun bersama para malaikat membangga-banggakan. Allah membangga-banggakan para hamba-hamba yang ada wukuf di Arafah sedang melaksanakan wukuf di Arafah, membangga-banggakan hamba-hamba beriman di depan para malaikatnya. Mereka datang dari penjuru dunia, dari seluruh tempat. Mereka mengharapkan surgaku, padahal mereka belum pernah lihat. Apalagi mereka kalau lihat. Mereka minta perlindungan dari api neraka jahannam, mereka juga belum pernah lihat. Kalau mereka lihat pasti akan lebih takut lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, Allah senantiasa merahmati kita dan Allah mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sesembahkan manfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu taala a'la wa a'lam bis